Sebanyak 5 orang tewas dalam kebakaran gudang dan toko perabot di Jati Asi, Bekasi, Jawa Barat. 5 korban merupakan pasangan suami istri, 2 anak, dan 1 keponakan. Berdasarkan keterangan polisi, para korban meninggal dunia akibat terjebak di dalam rumah yang sekaligus menjadi toko perabotan dan gudang tersebut. Mereka berusaha menyelamatkan diri di kamar mandi dan para karyawan yang berhasil lolos dari kebakaran kemudian mencoba menjebol tembok kamar mandi untuk menyelamatkan para korban yang terjebak. Namun tidak membuahkan hasil. Saat ini seluruh korban telah dievakuasi sedangkan petugas berwenang masih melakukan penyelidikan untuk mencari tahu penyebab kebakaran yang menewaskan 1 keluarga ini. Pasca kebakaran yang menewaskan 5 orang dalam 1 keluarga pemilik gudang, warga sekitar pun masih berusaha melihat dari dekat kondisi gudang dan rumah pasca kebakaran. Puing-puing masih berserakan dan garis polisi sudah dipasang di lokasi. Sementara dari keterangan tetangga korban, warga sempat berusaha untuk mengevakuasi korban saat kebakaran terjadi. Namun warga tidak kuasa karena api yang telah berkobar semakin besar. Saya lari ke depan, saya gedor-gedor pintunya itu kan. Saya gedor-gedor pintunya. Saya sempat teriak, saya dengar si mbak teriak di dalam. Tolong, ya Allah api, katanya gitu, tolong, tolong. Dia bilang gitu kan. Terus saya gedor lagi, saya teriak-teriak di situ. Ternyata bapak udah rame di situ kan. Pas pagernya meleleh, saya udah langsung ke rumah nyelamatin anak-anak. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut pasca peristiwa kebakaran yang menewaskan 1 keluarga di Bekasi, Jawa Barat, kita bergabung bersama dengan kontributor BTV, ada rekan Rino Fajar Setiawan langsung di lokasi. Selamat malam, Rino. Terkait dengan kronologi yang terjadi, apakah pihak berenang sudah menetapkan apa sebenarnya yang menjadi penyebab kebakaran ini terjadi? Ya, selamat pagi dan juga pemirsa. Betul sekali, memang saat ini tepat saya depan lokasi kebakaran yang membakar rumah sekaligus perabotan di Jalan Tugu, Kecamatan Jati Asi, Kota Bekasi, Jawa Barat. Lebih untuk mengupdate informasi ini, kami akan mengajak Soja dan juga pemirsa melihat langsung kondisi terkini lokasi kebakaran, di mana kebakaran ini menyebabkan 5 orang meninggal dunia dan 5 korban merupakan 1 keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri, kemudian beserta 2 anak dan 1 orang keponakannya. 5 korban ini berinisial S, N, AZ, AZ, AR, dan E yang merupakan juga pemilik gudang dan toko perabotan yang terbakar. Sejumlah warga terlihat memang di lokasi saat ini masih berada di depan atau di sekitaran lokasi kebakaran dan juga terlihat juga mobil pemadam kebakaran yang standby atau menu yang terus disiagakan oleh pihak pemadam kebakaran Kota Bekasi, karena memang tadi pukul 21 waktu Indonesia bagian barat api kembali menyala di bagian belakang bangunan dan akhirnya memang pihak petugas pemadam kebakaran terus disiagakan, ada sebanyak 2 unit pemadam kebakaran yang disiagakan untuk menghindari api susulan di lokasi kebakaran ini. Dan terlihat juga garis polisi juga masih membentang di muka dari bangunan, sehingga memang tidak ada warga atau warga yang masuk ke dalam bangunan kebakaran. Dan kita ketahui sendiri memang material yang terbakar di gudang atau toko dan juga toko yang terbakar pada Rabu pagi tadi berbahan dasar plastik dan juga karet, sehingga memang pihak petugas pemadam kebakaran butuh upaya yang cukup dalam dan waktu yang cukup lama untuk memadamkan sekaligus mendinginkan bangunan yang terbakar. Seluruh korban juga telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum daerah Kota Bekasi dan juga dibawa pihak keluarga ke Cirebon, Jawa Barat untuk dilakukan pemakaman di sana. Dan tadi saya juga sempat berbincang kepada tetangga korban, tetangga atau tepat berada di depan bangunan yang terbakar, memang menceritakan kejadian ini cukup begitu cepat sehingga memang api membesar dan tidak bisa kelima orang atau kelima korban ini tidak bisa lagi untuk menyelamatkan diri. Namun memang 5
orang lainnya yang merupakan karyawan dari toko dan perabot ini bisa berhasil selamat dari kebakaran ini. Toza. Baik Rino, apakah selain melakukan olah TKP sudah ada dugaan-dugaan sementara terkait mungkin kebakaran ini karena terjadi begitu cepat, ada unsur kesengajaan di dalamnya dan kemudian sudah pihak mana saja yang digali keterangannya terkait dengan hal ini? Ya tentu saja untuk terkait dengan menggali penyebab kebakaran dari kejadian ini memang masih tergali oleh pihak kepolisian dan dengan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi ya, diantaranya karyawan-karyawan toko yang berhasil diselamatkan kemudian di tetangga korban, tetangga atau tepat berada di depan bangunan sendiri untuk mencari tahu penyebab kejadian sendiri. Dan dari catatan atau yang kami terima dari data Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi, diduga memang saat ini sementara penyebab kebakaran berasal dari korsleting arus listrik. Soza. Baik, kami akan menantikan bagaimana terkait dengan update penyelidikan atas kebakaran yang terjadi di Bekasi dan menewaskan satu keluarga tersebut. Terima kasih rekan Rino Fajar Setiawan atas laporan langsung Anda. Selamat kembali bertugas.